Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama dengan Menko Polhukam Marsekal TNI Hadi Cahyanto melakukan peninjauan langsung kesiapan pengamanan arus mudik Hari Raya Idul Fitri 2024. Menaiki helikopter, Kapolri bersama Menko Polhukam melihat langsung melalui pantauan udara kesiapan arus mudik Lebaran di Pelabuhan Merak, Banten, Senin 1 April 2024. Patroli udara tersebut dilakukan untuk meninjau kesiapan dalam pengamanan arus mudik dan Lebaran 2024. Pemantauan dilakukan dari lapangan Silang Monas menuju Pelabuhan Merak, Banten, sekaligus melihat kondisi arus lalu lintas jalur tol maupun area Pelabuhan Merak via udara. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebelumnya telah melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral kesiapan operasi ketupat tahun 2024. Kegiatan ini untuk memastikan pelaksanaan arus mudik dan balik berjalan aman dan lancar.